Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian yang sedikit belum banyak orang tahu IG hack atau cara-cara kita mengatur Instagram kita, dari mulai efek ataupun fitur-fitur terbaru di Instagram. Jadi aku akan kasih tahu kalian yang kalian belum tahu yang ada di dalam aplikasi Instagram. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Jadi ini udah aku buat story, terus aku kasih warna sesuai dengan foto, warna yang ada di foto aku atau video ini seperti ini, ataupun kita bisa pilih warna lain yang belum ada di lingkaran warna ini. Kita tekan yang lama, nah akan muncul seperti ini. Kan bisa pilih-pilih warna hijau, kuning ataupun oranye, udah ada semuanya di sini. Oke, jadi lanjut ke tutorial berikutnya. Saat pencarian langsung muncul kayak keyboardnya ya, seperti ini. Kita tekan langsung, kita munculin keyboardnya, tekan aja yang lama di pencarian. Jadi di pencarian ini kita tekan lama, nah langsung akan muncul seperti ini. Kita bisa langsung ketikkan nama Instagram yang akan kita cari. Lanjut ke tutorial berikutnya. Oke, kita bisa untuk klik dua kali, kita akan pindah akun atau second akun yang ada di Instagram seperti ini. Jadi kita bisa add lokasi dan kita atur warnanya, kita klik ini lokasi. Nah setelah itu kita pilih lokasinya. Nah setelah itu kita tekan untuk ini biar muncul seperti ini. Nah kalau udah kita sesuaikan aja ya teman-teman, kita bisa ubah warnanya seperti warna yang ada di foto kita. Nah ini bisa putih, pink ataupun hitam. Oke, jadi seperti itu dulu tutorial kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. See you on my next video. Dadah.